Siapa lagi nih guys? Ini siapa lagi guys? Oh dia mendekati G-Man guys. Dia mau mata-matain G-Man. G-Man-nya berubah jadi G-Man Human. Guys, ini apakah kekalahan total dari Skibidi Toilet guys? Wah, disabotase semua guys. Scientist Toilet sudah dihancurkan. Itu siapa lagi? Toilet Titan terbaru guys. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fineart Gaming, di konten reaction Skip the Toilet episode ke-56 fan made teman-teman ya. Oke, jadi gue ada di beberapa channel-channel teman-teman YouTuber pembuat animasi Skip the Toilet fan made guys. Dan ini semuanya adalah yang paling keren-keren teman-teman ya. Tapi sebelum kita nonton versi-versi fan made ini guys, pastikan orang baik kalian semua klik tombol like-nya, di share dan subscribe nih, biar abang kesayangan kalian ini makin semangat bikin konten-konten buat kalian semua teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama gue ada di channelnya Bang Deadline teman-teman ya. Salah satu channel yang paling rajin bikin Skip the Toilet fanmade nih guys. Langsung saja kita tonton adik-adik tercinta. Oke guys, kita lihat nih ada apa nih. Ini para kameramen lagi lari. Ada TV Man guys, akhirnya sekian lama ya TV Man muncul. Tesla Toilet muncul akhirnya guys. Wah hancur sih ini guys. Sekali tembak hancur sih. Langsung hancur kan udah bilang guys. TV Man belum nyadar kah? Oh, itu apa guys? Robot baru guys dari tim kameramen. Hancur juga kah? Aduh sekali tembak hancur guys. Wah terlalu kuat sih ini. Kamera woman muncul guys. Aduh geli-geli sih ini guys. Eh enggak lu. Wih dapat peluk yang ini guys. Wah yang ini dapat peluk TV Man-nya guys. Oh no. Yang set boy sih ini kameramen gak dapet peluk guys. Belum mati gak sih? TV Man Titan upgrade bro. Guys. Ada nih habis dia pergi. Ada. Tapi dia dapat peluk guys. Ini OP banget ya, dia bisa ngalahin Tesla Toilet guys. Kamera woman biasa bisa ngalahin Tesla Toilet guys. Oke, jadi mode set boy, mode set boy. Terus yang dateng gak main-main guys. TV Man Titan upgrade guys. Gila, gokil. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya guys. Nah, kita lihat nih ada apa di sini guys ya. Oke, itu siapa tuh guys? Siapa yang nyerang nih? Speaker Man Titan. Wanjay, udah megang ini guys, pedang guys. Lawan. Ih, siapa? Ih, hah? Ntar dulu. Itu kameramen Titan upgrade kok banyak amat kamera di kepalanya guys. Di upgrade lagi guys. Anjir. Waduh. Kenapa tuh guys? Copot kepalanya guys. Hah? Kenapa dia guys? Loh. Ditonjok guys. Lah kalah guys. Loh. Itu kenapa guys? Lihat. Tapi kepalanya kok banyak ya? Lihat guys. Kepalanya kenapa warna ungu ya? Set tuh, kepalanya banyak loh. Ada 3 kan itu ya? Dan warna ungu guys. Oh ditimpuk. Ditimpuk palunya anjir guys. Nah ini kan kok ditembak ya? Aneh loh. Apa yang terjadi guys? Coba kalian komen ya. Itu kenapa guys? Kepala dia copot. Terus mayatnya mana guys? Loh aneh banget guys itu guys. Wah aneh sih aneh. Coba kalian komen ya guys. Itu kenapa itu guys? Oke, jadi dari Bang Deadline ini sudah habis. Episode-nya cuma ada 2 teman-teman ya. Kita langsung pindah ke channel satu lagi. Terus kita ada channelnya Bang Fook Lore teman-teman ya. Jangan lupa kalian subscribe juga channel Bang Fook Lore. Langsung aja kita tonton Skip the Toilet 56 dari Bang Fook Lore teman-teman. Oke. Kameramen Titan upgrade guys. Dia bawa siapa tuh? Bawa TV Woman guys. Oh
ini markasnya si kameramen, guys. Yang di mana di upgrade. Oh, pengen ay set boy. Ya, si set boy. Ya. Si set boy enggak dapat peluk lagi, guys. Oke, mantap. Ah, buka face reveal, guys. Face reveal dia, guys. Tadah. Dia kan ini ke markas nih, turun ya. Set. Turun. Ini tuh kalau nggak salah ini kemarin kenapa ya? Diserang sama itu ya, guys ya. Yang Skibi di toilet woman ya. Nah, itu si set boy tuh. Kasihan set boy sih, guys. The real set boy ya. Ada kapten, kameramen, plungers juga. Oh, dia jempol. Pokoknya diselamatkan sih ini, guys. Dan dia face reveal, guys. Akhirnya, guys. Oh, semuanya itu adalah manusia sebenarnya, guys. Cuman mereka memakai topeng-topeng gitu, guys. Oke, kita lanjut ke episode berikutnya lagi, guys. Nah, dari channelnya Bang Folklore ini sudah selesai, teman-teman. Kita pindah lagi, teman-teman, ya. Sekarang kita di channelnya Bang K2BE Official, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan lupa kalian subscribe juga channelnya Bang K2BE, guys. Ada dua episode nih, ya, teman-teman, ya. Kita tonton dari yang ini, guys. Oke, ini ngapain si kameramen? Langsung ditembak sama siapa tuh, guys? Oh my God. Siapa tuh, guys? Itu spider ya, itu spider ya, spider toilet ya, guys ya. Oke. Diserang loh, ini pasti dibantu dong, guys. Kameramen Titan upgrade harusnya. Benar kan? Boom, mampus lo, kena palunya langsung, guys ya. Anjir, ijo-ijo tembakannya, guys. Wah, flamethrower toilet. Oh, bahaya, bahaya. Tumbang kah, guys? Ih, enggak mempan harusnya ya. Oh, geli, guys. Geli. Enggak ada rasa, guys. Kameramen Titan upgrade nih, bos. Selamat, kan? Ih, toilet baru, guys. Gelo ya, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi nih, guys. Seru nih, guys. 5-6 fanmate nih. Oke, kelanjutan tadi ya, guys, ya. Diserang ini kamera giantnya. Ditampol aja. Di Wing Chun, guys. Wah, ini udah lama toilet nggak kelihatan, guys. Jimin. Akhirnya Jimin keluar lagi, guys. Ada kamera Strider juga, guys. Wah, banyak kamera-kamera lama yang nongol lagi nih, guys. Seru nih. Ya, Jimin mah nggak mungkin terkalahkan, guys, sama gituan, guys. Nggak mungkin Jimin kalah, guys. Jiminnya matanya hitam, bro. Oh, dia ngapain? Oh, dia ikutan, anj. Ya, jatuh. Si PA. Si PA. Gelantungan malah jatuh, guys. Siapa lagi nih, guys? Ini siapa lagi, guys? Oh, dia mendekati Jimin, guys. Dia mau mata-matain Jimin. Jiminnya berubah jadi Jimin human. Bener kan, guys? Dia bisa berubah, guys, jadi manusia, guys. Tesla toilet. Oke. Guys, bener-bener ketahuan nih, guys. Ketahuan dia bisa berubah ya, guys, ya. Tuh, dimata-matain sama si kameramen. Oh, dia bisa jadi human, bisa jadi toilet. Shoot. Tuh. Wah, dia bisa transformasi gitu, guys. Wanjay sini, guys. Lalu Tesla toilet muncul. Wow, keren juga nih, guys. Oke, dari Bang K2BE Official sudah habis episode-nya. Kita pindah channel lagi. Let's go. Channel terakhir, guys, adalah channel paling keren untuk sekarang, yaitu adalah channel Bang Virlens, teman-teman, ya. Langsung saja kita tonton. Oke, udah ada G-Man upgrade melawan Titan gabungan, guys. Siapa yang menang nih kira-kira nih, guys? Wah, ini sih strong banget sih, guys. Ini strong banget sih. Dia bisa teleport. Jangan lupa, guys. Dia adalah campuran. Dia punya semua skill dari kameramen, TV, dan speaker, guys. Oke, kena rudal. Siapa yang nembak tuh? Ya, elak. Gaya banget tuh berarti-berarti nembak, guys. Titan gabungan. Waduh. Menang siapa nih kira-kira, guys? Dibakar, anjir. Kalah kah, guys? Gak mungkin. Jimin kalah, guys. Itu gimana, guys?
Oke, coba kita tonton next episode guys. Demon-nya kalah guys. Serius nih. Siapa tuh guys? Lampunya TV Woman guys. Diteleportin sama TV Woman kemana nih? Dibawa kemana tuh guys? Wah. Guys, ini apakah kekalahan total dari Skibidi Toilet guys? Wah, disabotase semua guys. Scientist Toilet udah dihancurkan. Itu siapa lagi? Hah? Toilet terbaru? Kelahiran? Ini Toilet Titan guys. Oh iya lu. Toilet Titan terbaru guys. Dengan campuran ada speaker TV sama kameramen. Lihat-lihat, kalian perhatikan. Multinya itu kamera guys. Skibidi Titan terkuat akan lahir teman-teman. Oh no. Ngeri sih guys ya. Wah gila keren guys. Oke, jadi sudah habis semuanya guys ya. Dari channelnya Bang Deadline, Bang Fuklor, Bang K2BE, dan Bang Fearlens teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton ya, yang udah like, share, dan subscribe. Thank you banget guys. Menurut kalian guys, nanti kalau di official 56 tuh kira-kira akan seperti apa teman-teman teorinya? Coba kalian tulis di bawah teman-teman ya. Oke, so gue abang kalian, Fynote Gaming, gue pamit. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fynote Gaming, signing. Bye-bye, ciao, thank you guys.